Okey, kawasan ni agak gelap. Kita perlukan lampu. So kita akan buka ni. Kita akan buat sos untuk 5 downlight. Guys, okey. Dan garisan pun kita dah buat. Okey. So kita akan run kabel 1.5 untuk kabel standard size 1.5 mm. So tak payah lah pada pi bantai 2.5. Ini kabel dia. So bila kita nak hack, kita akan masuk conduit lah ni. Kita run sampai atas. Lepas tu kita buat loop lah. Okay. Haa, ni kita tu mas. Okay. Musim-musim covid ni kena pakai mas. Bukan pasal covid, pasal aku masuk hidung. Okay, make sure topi, tek mata, safety glass, mask, gila. Okay, atas dan bawah. Ni wall yang kita dah hack untuk jalan kabel. Aku punya standard tak mau bagi nampak kabel. So aku kena cari jalan macam mana aku nak solve problem ni. So aku punya pikir lah, aku dah jumpa satu idea. Aku kan tembuk besi ni. So besi 3 kali 2 ni boleh tembuk dalam dia hollow. So aku kan tembuk besi ni, lalu sini angle bar, belakang angle bar. Okay, tembui sini. Okay, so dia akan keluar kat sini lah. Okey, dia akan kita tembuk dalam ni. Okey. Dia masuk dalam hollow tu. Okey, dia jalan hollow. Kita akan tembuk sini satu. So kabel keluar sini. So tak adalah nampak kabel. Okey, kita punya standard tinggi. Okey. Walaupun kita buat DIY kita perfect. Okey. Make sure kemas. Guys, sebelum nak tembuk ni, make sure ada safety glass. Okey. Oh, handsome. Okay, cool, handsome bro. Handsome. Tapi sepupuk besi tak kena mata bro. Bahaya bro. Make sure handsome. Guys, kawasan yang paling susah ni, kawasan ni. Yeah. So aku pun challenge gila ya, sebab dia penghujung tangga. Oh, okay. Banyak susah. Guys, projek Bali pun dah siap. Semua dalam besi, pengisiu, no cable exposed. Okay, mari kita try on. Thank you guys, watch CHAR TV. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe kalau bro. Make sure support CHAR TV. Ada banyak lagi video-video cool, man. Yo, hampa DIY, aku DIY. Mari kita try.